سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر بتمام الخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وعليكم السلام ابو نوريني. ما شاء الله. Boleh tersambung terus ayat 21 daripada surah An-Nazi'at. Hari ini hari Jumaat bersamaan 10 hari bulan 9. Pengajian pukul 3 suku petang. Alhamdulillah. Boleh firman Allah Ta'ala ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fakadzdzaba wa'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Jadi buayah ayat 21 ni kita ambil mula daripada ayat 20. Ayat 20 dia punya permulaan kisah dia lah. فَأَرَى. فَا maka أَرَى. Kita dah bincang hari tu. أَرَى dia yang Allah Ta'ala telah memperlihatkan. Hunya-nya Nabi Musa AS. Ya tak? A'ara Nabi Musa AS memperlihatkan hu Fir'aun al-ayata tanda ataupun mu'jizat al-kubra yang besar. Maka apa yang berlaku? Fa maka kazzab. Jadi macam mana maknanya ni? Maknanya saya mute semua ya. Okay. Apa dia maknanya ibu ya? Maknanya datang saja Nabi Musa AS untuk berdakwah, fakazzaba, terus didustakan, langsung didustakan. Maksudnya Fir'aun tak tunggu lama, nampak saja datang Nabi Musa AS untuk berdakwah, mengajak kepada Allah Ta'ala yang Esa, maka terus Fir'aun mendustakan. Fakazzaba. Ibu ayah, kita bincang lagi kalimah kazzaba dalam bahasa Arab. Kalau fi'il madhinya kaziba, mudhari'nya yakzibu. Yakzibu, kaziba yakzibu, kaziba yakzibu. Okey. Kalau kaziba yakzibu, fa'ila yaf'ilu. Maknanya berdusta saja. Maknanya berdusta. Kalau kazzaba dengan sabdu, kazzaba, zal tu sabdu, mudhari'nya baris depan lah. Pasal apa? Kazzaba dah jadi 4 huruf. Maka fi'il mudhari' dibaca dengan sabdu. Kazzaba yukazzibu. Kalau kazzaba mudhari'nya yukazzibu, ibu ayah apa maknanya? Mendustakan. Beza tak di antara berdusta dan juga mendustakan? Ahmad berdusta. Ahmad nama baik. Fir'aun lah. Fir'aun berdusta. Siapa yang berdusta sekarang? Fir'aun berdusta. Siapa yang berdusta? Fir'aun yang berdusta. Tapi kalau saya kata, Fir'aun telah mendustakan Nabi Musa, maknanya Fir'aun menganggap Nabi Musa berdusta. Fir'aun menuduh Nabi Musa berdusta. Itu kita panggil kazzaba. Di sini buaya Allah sebut, fakazzaba, maka dia, yakni Fir'aun, mendustakan. Telah mendustakan. Bukan saja telah mendustakan, wa asa dan dia engkar. Dia engkar, dia menyalahi, dia mengengkari Allah Ta'ala.
Jadi apa dia asa? Asa ya'si. Asa mudhari'nya ya'si. Ya'si. Okey. Asa ya'si masdarnya boleh jadi maksiyah. Dia boleh jadi isyan. Isyan pun boleh. Isyan masdarnya dia ya tulis. Masdarnya boleh isyan. Isyan. Okey. Isyan ataupun masdarnya boleh jadi maksiyah. Maksiyatan, maksiyatan. Masdarnya boleh jadi isyan boleh, boleh jadi maksiyatan boleh. Tapi kita kata maksiat, maksiat kan? Bahasa Melayu sebut maksiat, maksiat tu maksudnya maksiyah. Maksiyah berbuat salah, berbuat salah. Ada pepatah kata al-asa liman. Siapa boleh terjemahkan? Liman asa. Apa makna ni? Al-asa ni pepatah. Al-asa liman asa. Apa dia al-asa tu? Yang pertama sekali, apa dia al-asa agak-agak ibu ya? Tongkat. Al-asa ni tongkat ataupun rotan. Jadi al-asa liman asa. Rotan itu diberikan kepada orang yang buat dosa. Asa tu orang bersalah. Ini al-asa liman asa. Tongkat itu, rotan itu diberikan kepada orang yang bersalah. Jadi boleh jelas ya. Perkataan asa yang sama, ada asa yang sama. Satu al-asa di isim, kata nama, tongkat. Satu lagi asa, maksudnya fi'il madhi, orang yang telah berbuat maksiat, telah berbuat salah. Jelas ya boleh insyaAllah ya. Okey. Jadi fakazzaba, maka tatkala Nabi Musa AS berdakwah menunjukkan mukjizat yang besar, fakazzaba, maka Firaun pun mendustakan baginda. Wa asa, dan dia berbuat salah, dia menyalahi, dia berbuat maksiat, dia melanggar Allah Taala, melanggar Nabi Musa alaihi salam. Summa, kemudian adbara. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah dia makna adbara? Ibu minta maaf kata, kalau kemaluan hadapan kita panggil apa? Ku, apa dia? Ku apa? Kemaluan hadapan kita panggil apa? Qubul kan? Qubul. Kalau kemaluan belakang dia panggil apa ibu? Kemaluan belakang dia panggil apa? Ada kaitan dengan adbara ni? Cuba ibu sebut, tulis. Dengan malu ibu yang kita belajar ni. Bahasa ni. Dubur. Dubur maksudnya apa ibu? Dubur, dubur ada makna dubur maksudnya selepas. Kalau kita kata dubura kulli salah, selepas setiap sembahyang fardu ada zikir-zikir. Okey. Ada makna dubur maksudnya selepas, ada makna dubur maksudnya belakang. Jadi sini summa adbara, kemudian dia belakang maksudnya berpalinglah. Dia berpaling. Dia berpaling ke belakang. Maksudnya berpaling ke belakang macam mana? Patutnya Nabi Musa AS dah tawarkan untuk beriman kepada Allah. Dia nak kenalkan Allah Ta'ala kepada Fir'aun la'anatullahi alaih. Patutnya Fir'aun menuju Nabi Musa dan beriman dan menyahut seruan dakwah itu. Tapi apa Fir'aun buat? Dia ada sum. Fakazzaba, dia mendustakan Nabi Musa. Wa'asa, dan dia mengingkari. Bukan itu saja. Summa, kemudian ada bara, dia berpaling. Dia berpaling yas'a. Kemudian summa adbara yas'a sejak ya. Okey. Summa adbara, kemudian dia berpaling yas'a. Kita boleh terjemah dia dalam keadaan. Dalam keadaan dia, okey. Yas'a ni berusaha, boleh terjemah berusaha. Dia berpaling dan dia berusaha. Macam mana maksud dia? Dia berpaling daripada Nabi Musa AS. Yas'a dalam keadaan dia berusaha. Berusaha nak beritahu pada kaum dia, pada rakyat dia, eh ni ada orang ni penipu ni, kata dia Nabi. Eh ada orang ni, dia menipu. Kamu semua kena lawan Musa ni. Jadi yas'a di sini maksudnya berusaha. Cuba tengok terjemah yang buah, apa dia? Adbara yas'a. Apa terjemah adbara yas'a?
Cuba tengok terjemahan boyah apa je. Adbara yas'a. Anak dia berpaling dan dia berjalan. Okey, berjalan tu maksudnya apa Ibu Mimunah? Berjalan tu ada tak penerangan? Berjalan tu yas'a tu asal terjemahnya berjalan, tapi nampak Ibu Ainul cantik. Berpaling lalu berusaha mencabar. Cantik Ibu Ainul punya terjemah. Dia berpaling, ada baro dia berpaling, yas'a lalu berusaha mencabar. Maksudnya dia bukan berpaling saja, dia berusaha. Yas'a tu berusaha. Kalau sekadar berjalan saja, Ibu Salamah terjemah berjalan, Ibu Salamah dan Ibu Maimunah tadi sekadar berjalan saja terjemah tu tak cantik. Orang tak faham maksud. Nak faham maksud, berpaling tadi tu dah ada barok, yas'a tu ada terjemah berusaha. Berusaha. Okey Ibu ya. Banyak terjemah berusaha, berusaha menentang. Bagus Ibu. Berusaha menentang, berusaha mencabar. Ibu-ibu ketika mana, siapa nama isteri Nabi Ibrahim yang berlari cari air di antara Safa dan Marwah? Siapa namanya Ibu ya? Nama isteri Nabi Ibrahim yang berlari-lari, berlari anak mencari air daripada Safa ke Marwah 7 kali ulang. Siti Hajar. Perbuatan Siti Hajar itu Ibu ayah diabadikan dalam amalan apa? Apa nama amal itu? Amalan yang kita buat antara Safa Marwah dipanggil apa? Sa'i. Apa sa'i? Sa'i itu kan usaha kan? Kan usaha. Siti Hajar alaihissalam berusaha mencari air dalam Safa, antara Safa Marwah. Usaha itu dipanggil sa'i. Nampak tak? Yas'a itu berusaha tanyamahnya Ibu ayah. Nampak tak? Sekarang Ibu faham tak kenapa nama sa'i? Kenapa namanya sa'i? Kerana itu ada usaha. Usaha nak mencari air daripada Safa ke Marwah. Pasal tu lah Ibu ya. Kita ni ya, kena buat juga. Cukup 7 kali tu. Pasal apa? Nak merasai bagaimana susah payahnya Siti Hajar AS mencari air. Jadi Ibu ya. Jadi yas'a maksudnya usaha. Usaha. Jadi kalau sekadar berjalan saja Ibu ya. Nampak tak kalau sekadar berjalan saja? Orang faham tak kalau berjalan saja? Orang nampak tak kalau sekadar berjalan? Kita semua berjalan. Tapi kalau berusaha, maksudnya otomatik memang dia berjalan dan dia usaha untuk buat sesuatu. Di sini Fir'aun berusaha, dia tak puas hati. Dia tak puas hati, tiba-tiba datang Nabi Musa AS, datang dakwah dia kenalkan pada Allah. Dia tak puas hati. Summa adbara, setelah dia mendustakan, setelah dia menyalahi Nabi Allah Musa AS, lalu dia pun berpaling dan dia berusaha. Usaha apa? Usaha untuk ajak orang mengingkari Nabi Musa AS. Setakat ni boleh faham tak ayat ni? Fakazzaba wa'asa summa adbara yas'a. Ibu faham insyaAllah? Sebelum kita saya masukkan tafsir dan masuk tafsir. Ini baru terjemah je. Terjemah faham Ibu ya insyaAllah ya. Kenapa dipanggil adbara? Kenapa dipanggil yas'a? Kenapa digunakan kalimah adbara? Oh, adbara tu belakang. Maksudnya mau belakangi. Dia berpaling lah. Yas'a daripada sin ain. Ya tu ada makna sa'i. Sa'i maksudnya usaha. Dan bila kita kaitkan dengan kisah Siti Hajar, kita pun nampak, oh itu usaha. Jadi, Fir'aun berusaha. Tapi usaha Fir'aun, usaha yang batil. Usaha Fir'aun adalah usaha yang batil. Okay. Ay fakazzaba Fir'aunu bi Musa wa bima ja'a bihi wa bil haqqi. Tafsiran dia, Fir'aun laknatullahi alaih telah mendustakan Nabi Musa dan apa yang baginda datangkan dan kebenaran yang dibawa oleh baginda. Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan mukjizat yang baginda bawa. Wa asallaha azza wa jalla falam yuti'hu. Bahkan dia memaksati Allah, mengingkari Allah dan tidak mahu taat pada Allah. Wa tawalla wa a'rada anil iman. Dia kata melampau-lampau dia. Dia berpaling dan dia tidak menerima untuk beriman pada Allah. Wa akhadha yas'a bil fasadi fil ardh, dan dia pun mula melakukan kerosakan, usaha melakukan kerosakan di atas muka bumi. Wa yajtahidu fi mukayyadati Musa wa mu'aradati ma ja'a bih. Fir'aun berusaha sungguh-sungguh untuk membuat tipu daya kepada Nabi Musa AS dan menentang apa saja dibawa oleh baginda Musa AS. Fir'aun tak puas hati. Musa AS ni adalah satu orang yang dia sendiri bela daripada kecil.
dalam tahun itu sepatutnya bayi dibunuh. Tapi Nabi Musa AS, tahun bayi dibunuh, dibesarkan langsung di istana Fir'aun. Bila bayi dia besar, ketika mana apa ni menjadi rasul, jumpa Fir'aun laknatullah alaih, ajak pula beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun pun tak berhati. Dia mula untuk menentang Nabi Musa AS. Boleh nampak ya? Fakazzaba wa asa, dia mendustakan Nabi Musa dan dia mengingkari Allah. Kemudian dia berpaling dan dia berusaha sungguh-sungguh untuk melawan Nabi Musa AS. Apa dia yang, apa yang dia buat? Okey. Okay. Jadi boleh ya? Dalam tafsir bagi tahu, wal jam'u baina kazzaba wa asa. Kenapa Allah sebut fakazzaba wa asa? Kenapa Allah gabungkan kazzaba dan juga asa? Kenapa? Lidalalati ala annahu kazzaba bil qalbi wal lisan. Nak bagi tahu Firaun laknatullah alaih mendustakan Nabi Musa bukan sahaja hati, bahkan dengan hati dan lidah. Hati pun, hati Firaun pun melawan Nabi Musa, lidah pun melawan Nabi Musa alaihissalam. Wa asa bi an azharat tamarud wa tajabbur. Dan dia menunjukkan keengganan dia untuk beriman pada Allah dengan menzahirkan keegoan dirinya. Dia kata apa? Dia kata, apa dia buat? Dia menzahirkan dia melawan Allah. Apa dia buat ibu ya? Fahashara. Fahashara. Apa fahashara? Hashara ni mengumpulkan. Hashara yahshuru. Bahasa Arab kita ada hashara. Mudhari'nya yahshuru. Yahshuru. Hashara yahshuru. Apa dia makna hashara yahshuru? Maksudnya himpun. Himpun. Ibu ya, hashara yahshuru maksudnya himpun. Bila kita nak bagi makna tempat, biasanya kita masukkan mim bari atas. Ibu ayah, kalau sajada yasjudu, maknanya sujud. Tapi kalau tempat orang banyak sujud, masjid, mim bari atas. Masjid. Jalasa yajlisu, maknanya duduk. Tapi kalau tempat yang di mana orang duduk ramai-ramai, itu majlis. Tu'am, maksudnya makan. Tempat makan, mat'am. Jadi kalau hasyara, himpun. Tempat berhimpun manusia nanti, ibu, ayah, apa nama tempat berhimpun manusia? Tempat manusia berhimpun semuanya. Apa nama tempat tu, ibu, ayah? Nampak tak, ibu Salamah? Mula mimbar yang atas, mahsyar. Jadi, ibu, ayah, mahsyar ni isim makan, kita panggil. Isim makan, nama tempat. Ada nama isim, namanya isim makan, nama tempat. Begitu. Boleh ya, insyaAllah. Mahsyar. Jadi kita semua akan dihimpunkan satu tempat nama mahsyar. Tapi itu cerita lepas kiamat. Ini cerita masa zaman Nabi Musa AS, zaman Fir'aun laknatullahi alaih. Fahasyara, dia pun mengumpulkan. Siapa yang dia kumpulkan? Tafsir bagi tahu, fajama'an junudahu litasyawur. Dia kumpulkan semua bala tentera dia untuk bermusyawarah. Ataupun dia au jama'a saharata lil mu'aradah, ataupun dia kumpulkan semua tukang sihir tujuan untuk menentang Nabi Musa AS. Zaman tu ibu ya, kehebatan manusia ni adalah pada sejauh mana dia hebat sihir. Kat zaman kita sekarang, satu orang dipandang tinggi bila dia ada PhD. Saya tak ada PhD, saya ada sijil pondok je. Degree tak ada, master tak ada, apa tak lagi PhD ibu ya. Boleh jangan ingat saya ada PhD, master pun tak ada. Minta maaf ibu ayah ya, itu kekurangan saya lah. Lepas mengaji pondok, saya diminta mengajar sampai sekarang lah. Jadi ibu ayah, zaman tu, orang yang ada PhD ni adalah orang yang ada kemahiran dalam sihir. Kemahiran dalam sihir. Siapa yang paling hebat sihir, dia akan diangkat paling tinggi kedudukan dia. Maka dikumpulkan tukang-tukang sihir Fir'aun. Ibu ayah, tukang sihir Fir'aun bukan sebarangan ibu ayah. Memang mereka orang yang paling alim bab sihir. Tak ada sihir yang lebih hebat daripada sihir zaman Fir'aun laknatullahi alaih. Zaman tu memang sihir yang sangat hebat. Yeah, sampai sekarang lah ibu ayah tu dekat Mesir ni kuat sihir. Dia ada sihir Ain. Dia ada hari yang mana semua orang tak berani nak keluar. Ada satu hari yang mana sihir tu disebarkan dengan luas. Masa saya kat sana sekali lah. Orang beritahu, ustaz jangan keluar-keluar sangat hari ni. Diorang sebar-sebarkan sihir.
Sihir tu dua macam ni, dua pandang. Pandang tu kena sihir. Macam itulah, masih kuat lagi lah di Mesir sana. Jadi buaya, fahasyara, dia menghimpunkan, Fir'aun menghimpunkan, ada dua pendapat. Satu, menghimpunkan bala tentera. Yang kedua, menghimpunkan tukang-tukang sihir. Yang mana mereka ini sangat hebat dalam sihir, tujuan untuk menentang Musa AS. Faqala fanada, okay. Fanada apa dia? Nada. Okay, buaya. Nada. Nada ni buaya ada tak? Berapa huruf sekarang ni nada? Ni buaya. Nun alif dalia. Nun alif dalia tak ada titik. Berapa huruf tu? Nun alif dalia tak ada titik. Berapa huruf? Empat huruf. Maka fi'il mudhari' mula baris siapa ibu ya? Baris depan kan? Maka nada mudhari'nya yunadi. 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 Nada yunadi. Okay. Nada fi'il madhi. Apa dia maksud nada?